Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana mereka berdua masih berada di Cianjur, tepatnya tanah kelahiran Lesti Kejora. Ya, pemandangan nan indah disuguhkan di tempat itu. Dan tentunya kita juga penasaran bagaimanakah cerita dan kisah terbaru terkait liburan mereka sebelum Lesti dipingit. Nyatanya di hari ini pula Rizky Billar akhirnya nyemplung kali, membuat Lesti kaget melihat kekasihnya itu tiba-tiba nyemplung masuk kali, guys. Ya, ingin mengenang momen dulu ketika Lesti sering main di situ. Dan tak lupa Rizky Billar pun mengunggah hal tersebut di feed Instagramnya dan memberikan caption yang cukup menarik perhatian kita semua. Apa itu Sungai Thames? Empang dong, empang gua pikirin. Krik krik krik, kata Rizky Billar sembari memberikan guyonan dalam unggahannya tersebut. Tentu saja ada yang berkomentar atas unggahan Rizky Billar tersebut. 10 Juli 2020 jadi sad boy. 10 Juli 2021 jadi happy boy. Semoga 10 Juli 2022 jadi happy family. Habis galau terbitlah Kejora dengan emotikon pandangan penuh perasaan cinta. Tentu saja kini mereka rupanya menaiki pegunungan yang begitu terjal, namun pemandangan asri di sana menyuguhkan suatu nuansa yang berbeda dari Jakarta, membuat Rizky Billar dan Lesti ingin rehat dan betah sejenak sebelum akhirnya mereka tentunya akan melakukan prosesi tahapan-tahapan selanjutnya, yakni menuju dihalalkannya hubungan mereka berdua. Datanglah kalau mereka bersuapu tuh di depan air terjun, sungguh indah kan air terjunnya, guys. Wah, indah banget tentunya. Apalagi saat si Gongli mengesut, mengabadikan momen terindah Lesti dan Billar di hari ini. Dan hal itu pun menarik perhatian kita semua. Tentunya apa yang mereka lakukan di hari ini akan menjadi kejutan tersendiri bagi kita, karena mereka mengabadikan momen-momen tersebut dan akan mereka ya simpan di channel YouTube mereka masing-masing, atau tepatnya kali ini akan disimpan di Leslar Info Entertainment yang akan memberikan info-info mengenai kebersamaan, keberadaan, serta perjalanan hari-hari Lesti dan Billar. Tentu sangat menarik sekali. So pasti sangat kita tunggu, dan so pasti kalian juga udah pada gagak sabar menunggu kabar dan info terbaru mereka, terutama di hari ini, di sore ini menjelang malam, yang tentu full vitamin bagi kita sekalian, sehingga kita semua merasa demen dan seneng akan melihat pasangan couple cute kita ini yang makin tambah romantis, makin tambah mesra, makin tambah so sweet. Tentu hal itu menunjukkan bahwa mereka sudah bisa memahami satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Tentunya dengan kawalan dari para Leslar lover sedunia, akhirnya mereka sebentar lagi akan segera melepas masa lajangnya. Tentu liburan kali ini adalah dalam masa-masa mereka rehat, menghilangkan kepenatan di masa PPKM diberlakukan oleh pemerintah. Tentu saja kita pun juga berharap semoga
PPKM ini cepat berlalu dan negeri kita bisa pulih seperti sedia kala, sehingga nantinya aktivitas-aktivitas keseharian kita bisa berjalan normal, sehingga pertumbuhan perekonomian bisa membaik di negeri yang tercinta ini tentunya. Makanya bagi kalian yang masih inginkan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, jangan lupa dan sungkan untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua, Lesti dan Bilar, yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasinya, kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.